Hai Sobat Bugabu, kembali lagi bersama saya Zakir ya. Di video kali ini saya akan mereview salah satu produk ya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa buat kalian like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Oke, langsung aja ya. Di depan saya sudah ada sleeping bag hammock atau biasa disebut sleep mock ya, sleep mock. Oke ya. Untuk yang pertama, saya akan memulai dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya sama, ini seperti packaging SB ya. Karena ini orang bisa menyebutnya seperti yang saya bilang tadi, sleep mock, sleeping bag hammock. Dia 2-in-1. Bisa jadi SB dan bisa juga jadi hammock. Nih, untuk beratnya sendiri dia kurang lebih 900 graman. Untuk yang pertama ya, di bagian depan di sini terdapat sablon. Kemudian untuk di bagian pinggir terdapat tali kur sama stopper ya. Oke, langsung saya coba buka aja. Oke, untuk yang pertama kali di sini kita mendapatkan sepasang tali webbing. Untuk panjangnya sendiri dia 2,5 meter. Kemudian untuk di bagian ujungnya, nah di sini jahitannya sudah di bartek, jadi untuk keamanannya sudah terjamin aman. Kemudian untuk bahannya sendiri, oke, untuk yang pertama untuk bahan luarnya hammock atau sleep mock ini, dia berbahan dasar polyester, akan tetapi untuk bahan dalamnya dia berbeda ya. Dan untuk bahan bagian dalamnya sendiri dia menggunakan bahan polar. Jadi ketika kalian menggunakan hammock ini, karena bahan dalamnya polar itu dijamin pasti hangat. Kemudian sleep mock ini atau sleeping bag hammock ini dia dilengkapi dengan resleting ya. Di sini untuk resletingnya dia muter. Bukan muter ya, apa namanya, memanjang dari apa namanya bahu kita sampai nutup kaki. Jadi kaki kita ketika kita masuk ke hammocknya ini ketutup. Yaudah, tanpa banyak basa-basi kita langsung coba pasang aja ke tiang yang sudah tersedia. Oke, untuk talinya sendiri ini cukup lumayan panjang ya. Panjangnya sendiri kurang lebih 2,5 meter. Dan kita mendapatkan sepasang tali webbingnya. Kemudian untuk di bagian ujung daripada lubang untuk masukin tali webbing, nah, di sini sudah di keempat ujungnya. 1, 2 dan yang sebelahnya juga sudah ada jahitan bartek. Jadi webbingnya juga sudah dibartek dan ujung daripada lubang untuk webbingnya juga sudah dibartek. Oke, saya akan coba langsung pasang aja ya. Untuk cara ngiket atau kita nyimpulin talinya ini terserah kalian, karena untuk talinya sini cukup lumayan panjang ya, 2,5 meter, jadi sesuai selera kalian aja. Yang penting kalian jangan ditali mati ya, karena kalau ditali mati ntar disimpul mati, kalian akan susah sendiri untuk ngelepasnya gitu. Oke, kemudian
untuk tali yang sebelahnya lagi. Nah, untuk tali webbingnya nih bisa kalian lihat sendiri ya, sudah di bartek, double lagi barteknya ada dua, jadi sudah sangat aman. Kemudian nih untuk di ujung buat lubangnya juga sudah di bartek juga. Kemudian bahan luar, nah, bahan luar bisa dilihat ini berbahan polyester bahan luarnya ini. Kemudian nih dilengkapi juga dengan resleting ya, dan down resleting ini. Nih saya akan coba buka aja sampai bagian ujung ya. Untuk di bagian ujung, nah, ini dia bisa nutupin kaki kalian ketika kalian menggunakan slip mug ini. Nih, jadi yang kelihatan cuman hanya apa namanya kepala kita aja. Nih. Untuk bahan dalamnya sendiri, nah, dia berbahan dasar polar, jadi sudah dijamin hangat juga ya untuk apa namanya slip mock ini. Dan untuk slip mock ini dia bisa juga dijadikan tenda pengganti. Akan tetapi kalian harus menambahkan apa namanya fly seat di atas apa namanya di atas slip mocknya ini. Contohnya seperti apa ini, kalian sudah pasang hamuknya, kemudian kalian pasang flysheet di apa namanya atas selimutnya. Oke, langsung saya cobakan masuk aja ya, atau saya coba dulu. Aman ya. Oke, saya coba tiduran. Nah, langsung kalian tutup resletingnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk slip mock atau sleeping bag hammock ini dia sangat cocok sekali ya buat kalian yang apa namanya males atau mungkin lupa bawa tenda. Kalian solusinya memakai slip mock ini, dan kalian harus juga membawa fly seat gitu. Kemudian untuk kenyamanan kehangatannya ini cukup lumayan apa namanya panas ya, karena ini kan apa siang-siang, jadi ini langsung keringetan untuk badan saya nih. Jadi untuk bahan dalamnya pun ini sudah dijamin hangat. Nah, untuk apa namanya sleeping bag hammock ini yang seperti saya bilang tadi kan dua fungsi ya. Kalau kalian mau jadiin hammock biar nggak panas, kalian buka resletingnya aja. Karena kalau resletingnya ditutup ini, karena bahan dalamnya polar, jadi terasa sangat apa gerah banget. Dan intinya untuk slip mock ini sangat cocok sekali ya, tentunya buat kalian suka berkegiatan outdoor atau suka bepergian ke alam atau di hutan ya. Intinya kalian bawa slip mock ini karena dia mempunyai dua fungsi. Ya menurut saya bisa jadi tiga fungsi juga sih.
Yang pertama tadi yang pertama dia bisa jadi hamuk atau ayunan, kemudian juga bisa menjadi SB, dan yang ketiga pun sebenarnya dia bisa menjadi tenda pengganti ya, akan tetapi kalian harus menambahkan flysheet di atasnya gitu. Jadi biar kalian nggak khawatir ketika terjadi gerimis atau hujan. Dan untuk variasi warnanya sendiri, kita mempunyai beberapa variasi warna. Yang pertama ada warna ungu yang saya pakai, dan kemudian ada warna hijaunya, kemudian ada warna biru, kemudian warna merah, dan yang terakhir kita mempunyai warna hitam. Buat kalian berminat dengan sleep mock ini, kalian bisa dapatin di deskripsi box. Di situ terdapat link yang langsung menuju ke toko kami. Oke, intinya sleep mock ini atau sleeping bag hammock ini sangat recommended buat kalian yang suka berkegiatan outdoor seperti kalian camping atau nginep di hutan. Ini salah satu solusi buat kalian sleep mock ini, karena untuk beratnya sendiri tadi kan kalian sudah tahu untuk beratnya ini kurang lebih 900 gram, jadi cukup lumayan enteng ya. Sama flysheet mungkin rata-rata sih kalau untuk beratnya juga paling sekitar 400-500 graman, jadi cukup ultralight atau enteng ya. Jadi buat kalian sleep mock ini sangat recommended buat kalian yang sering berkegiatan outdoor. Ya udah, mungkin cukup sekian ya review sleep mock dari saya. Buat kalian jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Terima kasih dan bye-bye. Dan yang terakhir kita mempunyai warna biru. Buat kalian yang berminat dengan sleep mock hitam ya. Oke. Saya ulangin. Dan yang terakhir. Oh iya.